بسم الله الرحمن الرحيم. Jika seorang wanita haid lalu setelah 5 hari yakin bahwa sudah selesai dan sudah mandi wajib dan juga salat, namun tatkala setelah salat ternyata masih ada darah kecoklatan, dan keesokan harinya sudah yakin bersih, mandi wajib dan sholat, ternyata masih ada lagi flek kecoklatan. Kalau seorang wanita sudah tahu jadwalnya 5 hari misalnya, dan setiap 5 hari biasanya jadwalnya demikian, dan setelah 5 hari keluar qasatul bayda, yaitu cairan bening putih, ya, cairan bening yang menunjukkan dia sudah bersih, maka apa yang keluar setelah itu adalah kudrah, ada sufra, ada kekuning-kuningan, ada kecoklat-coklatan, maka tidak dianggap. Yang penting dia sudah keluar cairan bening yang menunjukkan dia sudah bersih. Dia bisa cek dengan tisu, misalnya dia cek. Kalau sudah waktunya bersih, sebagaimana jadwal biasanya, maka berarti dia sudah suci. Tapi kalau jadwalnya biasanya 7 hari, kemudian 5 hari sepertinya sudah bersih, ya itu berarti belum, karena dia tahu jadwalnya biasa berapa? 7 hari.